Assalamualaikum wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang matriks. Pembahasan tentang matriks ini sudah ada waktu SMA juga sudah ada. Berarti di sini kita mengulang atau mengulas, gak apa-apa. Yang penting semakin paham, gitu ya. Oke, kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah uh, suatu sekumpulan bilangan, sekumpulan bilangan yang ditampilkan dalam baris dan kolom. Sebagai contoh aja, misal ada A, ya, A itu adalah sekumpulan bilangan seperti ini Bentar. misalnya A itu sekumpulan bilangan seperti ini ada 3, 7, 9 setengah 10 suka-suka saya 8, 0 0,5 0,57 ya gitu misalnya. kemudian P juga boleh bilangan P kemudian 100 1 berapa ya min 3 misalnya gitu ini adalah contoh matriks di sini ada berapa baris berapa kolom ada tiga baris ada empat kolom ya, kelihatan ya tiga baris ini tiga baris ada empat kolom Oke kemudian tiga ini misal saya ambil ini tiga ini biasa disebut sebagai a11 apa itu maksudnya a11 a11 adalah komponen matriks a baris pertama atau baris ke satu kolom pertama kolom ke satu ditulis a11 demikian juga 7 berarti ditulis sebagai a12 apa itu komponen matriks a baris pertama kolom kedua dan seterusnya ya maka min 3 ini disebut sebagai A3 A34 gitu ya. A34. Komponen matriks A baris ketiga kolom keempat. Kalau di buku Boas ya, itu pakainya kayaknya A kecil gitu ya, bukan A besar. Jadi A11 ini disebut sebagai A kecil 11 gitu. Demikian juga A34 disebut sebagai A kecil 34 dan seterusnya ini kesepakatan aja kita mau pakai besar atau pakai kecil kalau saya lebih nyaman pakai yang kapital atau yang besar kenapa? karena yang ini hanya A kapital saya lebih nyaman pakainya ini juga kapital terus dikasih indeks gitu untuk menandakan dia adalah komponen baris keberapa, kolom keberapa gitu ya pakai A kecil besar nggak masalah tapi di video ini kita sepakat pakainya A besar, komponennya juga A besar nggak harus A ya, sembarang huruf tapi kita pakainya sesuai dengan ininya. Kalau ini besar ini, besar ini. Oke. Jadi secara umum nanti matriks itu dapat ditulis seperti ini. Matriks A misalnya. Ah ya, misalnya seperti ini. Ditulis A11. Ini A1 A12 dan seterusnya ya sampai A1N gitu terus ini A21 ini A22 dan seterusnya ini A2N dan seterusnya ini sampai AM1 ini AM2 gitu dan seterusnya sampai a n jelas ya oke seperti tadi ya, berarti A11, A12, dan seterusnya itu adalah bilangan, M, AMN. Matriks seperti ini disebut sebagai matriks berordo atau berukuran, ya, ordo, atau berukuran M kali N. Namanya gitu, matriks berordo atau berukuran M kali N, artinya ada M baris, ada N kolom. Oke, Kemudian kita lihat di sini ya bahwa tampilan bilangan-bilangan yang disajikan dalam baris dan kolom ini diapit oleh kurung itu. Kurungnya di sini saya buat kurung persegi. Apakah harus persegi? Apakah harus bersudut seperti ini persegi? Tidak gitu ya. Jadi kurung biasa juga boleh. Ini saya hapus gini. Ini saya hapus misal diganti kurung biasa juga boleh. Kurung biasa tuh yang gimana? Yang gini maksudnya. Diganti gini. Jangan pakai merah ya. Pake hitam diganti gini kurung biasa ya ganti gini gini nah itu juga boleh nggak masalah tapi ingat yang tidak boleh nanti adalah kalau pakai garis lurus jangan pakai garis lurus harus pakai kurung kalau pakai garis lurus kayak gini kayak gini misal begini ini salah kenapa salahnya adalah karena dia sudah disepakati punya maksud lain atau punya makna lain kalau di matriks kalau kita menulisnya pakai garis lurus itu artinya adalah determinan matriks. Apa itu? Nanti kita bahas determinan. Tapi intinya adalah jangan pakai garis lurus karena maknanya lain. Ini sering disalahpahami karena banyak yang menuliskan matriks pas ada garis lurusnya kok dianggap sebagai matriks biasa. Padahal itu adalah determinan ya, bukan matriks biasa. Determinan itu sebuah bilangan. Nantilah kita bahas lagi. Ingat ya, jangan pakai garis lurus. Ya, kita kembalikan aja seperti sebelumnya. Kasih gini aja. Gini ya. Oke. Okay. Next kita lanjut ke operasi matriks. Operasi benar ya. Operasi matriks. Ada yang namanya penjumlahan antar matriks, penjumlahan antar matriksnya. Saya kasih plus. Gitu. Penjumlahan matriks dua buah matriks dapat dijumlahkan kalau ordonya sama. Kalau ordonya nggak sama nggak bisa dijumlahkan. Ya, ukurannya harus sama. Kalau yang satu m kali n, yang satu juga harus m kali n. Sebagai contoh aja, misal ada matriks seperti ini, 1, 2, 3, 4, 0, 0, gitu. misal. Jangan olah, 5 itu misalnya. Dijumlahkan dengan 0, 8, 1, 1, 1, 7, nah, misalnya gini. Penjumlahan dua, buah matriks. Apakah ini ordonya sudah sama? Ya, yang satu adalah berordo 3 kali 2, 3 kali 2, yang satu juga 3 kali 2. Oke. Okay. Hasil penjumlahannya adalah matriks yang juga ordonya sama. Ya, matriks yang juga ordonya sama. Dan komponen-komponennya itu adalah hasil jumlahan komponen-komponen yang seletak. Maksudnya adalah satu ini adalah komponen matriks yang pertama, baris ke 1, kolom ke 1 nol adalah komponen matriks pertama baris, eh, komponen matriks kedua baris pertama kolom ke satu juga pertama maka ini dijumlahkan satu tambah nol adalah satu kemudian ini dua ditambah delapan letak ya itu hasilnya adalah sepuluh dan seterusnya ya tiga ditambah dengan satu hasilnya adalah empat dan seterusnya insya allah sudah bisa ya nggak saya lengkapi ya lengkapi sendiri oke okay. atau secara umum kalau misal ada matriks a ditambah dengan matriks b terus hasilnya adalah matriks c misalnya gitu maka komponen matriks c nomor i j tau ya baris ke i kolom ke j saya tulis secara umum pakai i j gitu itu adalah komponen matriks a nomor i j ditambah komponen matriks b ya nomor nomor i j jelasin ya, oke itu operasi yang pertama penjumlahan kita masuk yang kedua sekarang ada lagi yang namanya operasi perkalian ya perkalian matriks perkalian matriks dua buah matriks dapat dikalikan matriks A dapat dikalikan dengan matriks B bisa dengan ketentuan banyaknya kolom matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Jadi kalau misal matriks pertama itu adalah A, matriks keduanya adalah B, maka misal A ini ordonya ya. Ordonya itu adalah uh, berapa misalnya? m kali apa ya m kali m kali k gitu maka b itu harus k kali sesuatu k kali n misalnya gitu ini adalah banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua kalau nggak seperti ini nggak bisa nanti dikalikan hasilnya nanti seperti apa hasilnya adalah matriks yang berukuran atau berordo m kali n jadi ini ada m kali k ada m ada k kali n hasilnya adalah matriks berordo m kali n berordo m kali n nah caranya seperti apa seperti ini saya langsung saya kasih contoh aja ya jadi misal ada matriks seperti ini 1 2 3 4 5 6 udah kinasa dikalikan dengan matriks 9 9 8 7 1 3 ya misal bisa enggak ini dikalikan bisa kenapa kita lihat ordo matriks pertama itu berapa ini ukurannya atau ordonya adalah 2 kali 3. Ini yang kedua adalah 3 kali 2. Lihat ya, 3, 3, sama. Maka bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks berukuran atau berordo 2 kali 2. Jelas ya. Ini 2 kali 2 nanti. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 komponen, 2 kali 2 yang pertama ini yang ini ini baris satu kolom satu diperoleh dengan cara mengerjakan bagian ini ini baris satu baris satunya diambil dari matriks pertama kolom satu diambil dari matriks kedua baris satu kolom satu baris satu kolom satu lihat ya caranya adalah dengan satu dikalikan sembilan ditambah dua dikalikan 8 ditambah 3 dikali 1. Berapa itu? 9 ditambah 16 gitu ya. Yaitu 25. 25 tambah 3. 25 tambah 3 adalah 28. Maka ini adalah 28. Dan seterusnya hitung sendiri ya. Tapi yang bagian ini ini adalah baris ke-1 kolom kedua. Maka di sini dilihat baris ke-1 itu ini dari matriks pertama, kolom keduanya yang kedua diambil dari apa namanya matriks matris yang kedua barisnya diambil dari matris pertama kolomnya diambil dari matris kedua lihat ya kemudian dikalikan aja 1 dikali 9 ditambah 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 3 nanti hasilnya di sini ditulis oke itu adalah perkalian matriks jadi nanti kalau mau ditulis dalam indeks ij itu, itu seperti ini. Kalau ada matriks A dikali dengan matriks B, kok hasilnya adalah matriks C. Dalam hal ini, banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B, itu ya. Hasilnya misalnya, hasilnya misalnya adalah matriks C, maka Cij komponen matriks C nomor i kolom j itu sama dengan jumlahan ya dari ini saya tulis sigma ya sigma kemudian ini a i l kali b l j ini l nya dari 1 sampai sampai banyaknya Kolom matriks A atau banyaknya baris matriks B. Misalnya berapa itu ya? Misalnya K itu ya. Misalnya K. Misalnya A itu gini loh. Misalnya A itu ukurannya atau ini adalah M kali K. Kemudian ini ordonya adalah K kali N. Maka ini menjadi matriks berordo M kali N. Oke ini yang sama kan K ya. Maka jumlahnya ini dari 1 sampai Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal saya mau mencari C23. Misalnya ini C23 gitu. Maka komponen matriks C nomor eh, baris kedua kolom ketiga diperoleh dengan melihat ini juga dua ya. A-nya itu baris ke 2, B-nya kolom ke 3. Maka matriks B yang dikerjakan hanya yang kolom 3. Matriks A yang dikerjakan hanya yang baris ke 2 kemudian L-nya ini bergerak bergerak maksudnya adalah dari 1 sampai K berarti nanti A21B13 ditambah A22B23 ditambah A23B33 dan seterusnya ya seperti itu seperti tadi mengerjakannya ini kan cara menulisnya kalau dengan indeks oke okay. ada lagi operasi berikutnya yaitu perkalian matriks dengan bilangan ya next ada yang namanya perkalian bentar, perkalian matriks dengan bilangan seperti ini ini sederhana sebenarnya kalau ada matriks misal ada matriks kita aja lah. Ada matriks ya. Uh, ini aja 7 1 6 1 0 3 dan seterusnya ya. 1 1 8. Misal matriks ini saya kalikan dengan 9. Jangan kebesaran 2 gitu aja ya maka hasilnya adalah matriks baru yang ordonya sama dan masing-masing komponennya itu adalah dua kalinya, karena ini 2 kalau misalnya ini K ya, K kalinya ini 7 kali 2 14, 1 kali 2 2, 6 kali 2, 12 dan seterusnya sampai 8 kali 2 adalah 16, jelas ya ini dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2 semuanya itu sederhana maka kalau ada matriks A, misalnya ada K kali A, kok hasilnya adalah C. Jelas ya? K ini bilangannya, bilangan kali matriks A, hasilnya kok matriks C. Maka C I, itu sama dengan K A I, Jelas ya? Komponen matriks C nomor IJ adalah komponen matriks A nomor IJ yang dikali K. Oke, ini jelas sekali. Berikutnya, Berikutnya, kita akan membahas tentang determinan. Nah, ini penting. Ini. Determinan, apa itu determinan? Determinan adalah suatu nilai atau bilangan yang diberikan kepada matriks persegi. Jadi, yang punya determinan hanya matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom ordonya adalah m kali m nah ya, m kali n tapi n nya sama dengan m m kali m berarti ukurannya itu 3 kali 3 2 kali 2 9 kali 9 100 kali 100 gitu harus persegi kalau tidak persegi tidak punya determinan catat ya, tidak semua matriks punya determinan yang punya determinan hanya matriks persegi apakah setiap matriks persegi pasti punya determinan jawabannya tidak tapi kalau ya, determinan pasti punyanya matriks persegi tapi tidak setiap matriks persegi itu punya determinan. Kapan suatu matriks persegi tidak punya determinan? Nanti ya. Itu nanti ketika Maaf ternyata saya salah, saya salah. Saya ulang ya. <laughs> saya salah. Gini-gini. <coughs> setiap matriks persegi punya determinan? Iya, punya. Saya yang tadi salah. Setiap matriks persegi pasti punya determinan. Nah, ada matriks-matriks persegi yang determinannya itu nol itu masalahnya. Nah yang nol itu nanti dia tidak punya invers. Tadi saya mau ngomong gitu tapi keliru saya. Saya ulang ya. Setiap matriks persegi punya determinan, ya punya. Tapi determinannya itu bisa nol. Oke. Okay. Dan kalau matriks itu determinannya nol maka matriks itu tidak punya invers. Apa itu invers? Nanti dibahas lagi di video yang lain. Di video ini kayaknya nggak cukup. Oke okay ya. Saya ulang ya. Saya salah ya. Mohon maaf ya. Manusia punya kesalahan setiap matriks persegi punya determinan meskipun bisa nol nilainya oke okay, next bagaimana mencari determinan dari sebuah matriks ada banyak cara mungkin di sma sudah kenal gitu ya kalau ada determinan ada matriks a gini determinan dari matriks a ditulis sebagai gini a di dalam kurung kotak kalau misal dalam bilangan seperti tadi dikasih eh kurung kotak dikasih garis lurus gitu ya A dalam garis lurus kalau misal ini dalam tampilan bilangan seperti tadi dikasih garis lurus kiri dan kanan gitu atau juga boleh ditulis seperti ini D A notasinya gini ya atau boleh juga ditulis dengan notasi yang lain mungkin nggak hanya ini oke tapi sementara kita pakainya yang mana ya kalau nggak pakai yang ini yang ini gitu ya dua ini kita pakai ya dan masuknya sama Cara mencarinya gimana? Cara mencari determinan A. Kalau dua kali dua kayaknya sudah pada terbiasa ya. Jadi kalau ada matriks A itu adalah misalnya gini. A ini adalah A11, A12, A A21, A22. Maka determinan matriks A ini adalah dulu saya dikasih rumus cepat waktu SM, SMP apa SMA saya lupa SMA ini dikurangi ini A11 kali A12 dikurangi A21 kali A22 gitu A Bentar ya A11 kali A22 dikurangi A21 kali A12 itu kalau ukurannya 2 kali 2 atau ordonya 2 kali 2 tapi secara umum kan matriks ordonya nggak cuma ini ordonya bisa besar gitu ya kalau untuk matriks yang ordonya tinggi ya ada cara khusus ada beberapa cara saya lebih senang menggunakan yang aturan Kramer aturan Kramer mencari determinan dengan aturan Kramer aturan grammar atau yang ada yang mengatakan kalau bahasa inggris ya grammar grammar rule ya. aturan grammar grammar ini supaya lebih mudah kita langsung kasih contoh yang pakai angka itu ya kalau nggak pakai kalau nggak langsung ke contoh jadi ini susah kita langsung ke contoh aja yang ada angkanya langsung ingat ya matriksnya harus matriks persegi misalnya saya kasih matriks ukuran tiga kali tiga biar gampang dulu tiga kali tiga ada matriks kurang tiga kali tiga ini misalnya nilainya adalah satu dua satu nol nol satu kok nol semua nanti enggak enak dua tiga nah kurang panjang ya kita panjangkan oke ini misalnya empat 5 2 gini aja lah saya pilih pakai angka yang kecil-kecil supaya gampang misalnya ini diminta mencari determinan matriks ini maka lihat ya kalau saya mencari determinan ini saya hapus saya hapus ini kan matriksnya tadi determinannya adalah menggunakan gini seperti A tadi yang diapit kiri kanan dengan garis vertikal ini kan komponennya saya tulis gini saya kapit saya apit dengan garis vertikal kiri kanan itu namanya determinan kalau kalau pakai aturan Kramer cara pertama adalah kasih tanda plus min plus min selang seling dimulai dari ke uh, kolom baris satu kolom satu dari sini ya dari sini nih dikasih plus ini wajib di sini selalu plus jadi salib <laughs> di sini dikasih plus gitu. Kemudian ingat ya, pokoknya startnya dari situ. Dari baris 1 kolom 1 pasti plus enggak boleh min itu plus. Setelah itu selang-seling. Berarti ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, plus, min, plus. Jelas ya? Setelah itu pilih satu baris atau satu kolom suka-suka. Yang manapun, boleh pilih, pilih satu baris misalnya gini dipilih satu baris atau pilih satu kolom misalnya sembarang satu kolom misalnya gitu ya supaya enak buat contoh saya kasih uh, misalnya saya ambil yang tengah itu ya yang tengah nggak harus lah ya di sini juga boleh ini kan supaya buat contoh aja saya ambil yang tengah 0, 2, 3 jelas cara mengerjakannya determinan ini ini sama dengan tuliskan dulu ini min 0 kita tulis gitu ini min 0 ditulis dulu nanti setelah itu baru plus 2 baru min 3 tapi kembali ke sini tulis dulu min 0 tapi min 0 itu ya 0 ya nggak apa-apa saya tulis supaya jelas min 0 kemudian dikali dikali ini ditutup dulu apa yang ditutup yang berada satu baris dengan nol atau satu kolom dengan nol ditutup. Satu baris dengan nol atau satu kolom dengan nol ditutup. Maka tinggal sisanya adalah ini. Dua, satu, lima, dua. Jelas ya? Maka ini ditulis gini. Determinan. Dua, satu, lima, dua. 5 ya, 5, 2, gini. Kemudian ke sini, plus 2. Plus 2 dikali. Yang satu baris dengan 2 dan satu kolom dengan 2 ditutup. Oke ya. Maka tinggal ini ya. Tinggal 1, 1, 4, 2. Oke. 1, 1, 4, 2 kemudian min 3 karena 3 ini tandanya min ya tandanya min ini min 3 kali paham ya 1 2 4 5 nah setelah itu dengan ini kan berarti eh, determinan yang harus kita cari mengecil yang awalnya 3 kali 3 menjadi ini 2 kali 2 2 kali 2 2 kali 2 jelas ya kalau 2 kali 2 ya gampang itu ya tinggal ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu dan seterusnya dan hitung sendiri hasilnya berapa bisa ya seperti itu jadi nanti kalau ada matriks ukurannya adalah 100 kali 100 kalau pakai aturan Kramer ia ya menjadi 99 kali 99 terus di Kramer lagi menjadi 98 kali 98 di Kramer lagi dan seterusnya sampai bisa dikerjakan tapi tetap butuh tenaga lama iya karena butuh tenaga yang panjang itu yang lama untuk mengerjakan itu meskipun secara aturan jelas ya caranya ya. Tapi karena panjang itu maka nanti ada sifat-sifat tertentu yang bisa dimanfaatkan sehingga pekerjaan tidak menjadi terlalu panjang. Tapi nanti aja itu di akhir ya. Oke. Gini, ini kalau dengan indeks. Ini kan misalnya matriks A gitu ya. Misalnya ini matriks ini matriks A gitu. Oke, ini kan A11, ini A12 ya, ini a 13 dan seterusnya. Ya nah, seperti itu. Maka cara menulisnya kalau pakai ij seperti tadi ya, ini boleh ditulis seperti ini. Determinan matriks a ini misalnya seperti yang tadi ya. Misal diambil ke satu baris yang ini. Saya mau nulis ini tadi ya. Ini saya mau nulis ini, tapi dalam ij gitu, terus tulis sebagai a, determinan matriks a adalah, min 1, min 1, pangkat, i plus j, gini, gini, ini min 1, pangkat, lihat, yang pertama kan 0 ini, itu adalah komponen nomor e, baris kedua, kolom ke satu ya. 21, ini adalah komponen A nomor 21 maka ditulis gini min 1 pangkat 2 plus 1 baris 2, kolom 1 kemudian dikalikan A21 yang 0 tadi, A21 ya. itu 0 tadi kemudian dikalikan dengan minor 21. Apa itu minor 21? Minor 21 adalah matriks ini. Matriks ini. Ya, ini adalah minor 21. Eh, maksudnya determinannya Determinan matriks ini. Determinan 2152. Ini disebut sebagai minor 21. Dan seterusnya. Ini ya. Kemudian ditambah ditambah gini. ditambah min 1 lagi pangkat sekarang kita bergerak ke sini 2 ini adalah e, baris ke baris kedua kolom kedua itu 22 ini adalah min 1 2 plus 2 min 1 pangkat 2 plus 2 kemudian ini A 22 minor 22 ditambah min 1 pangkat ini adalah baris 2 kolom 3. Yang 3 min -2 eh min -1 pangkat 2 plus 3 a 2 3, minor 2 3. Jelas ya? Ini cuma cuma penyebutan aja kalau bingung ya udah pakai yang tadi. Ini cuma penyebutan aja, atau cara menulis yang lain. Tapi maksudnya sama, maksudnya itu ya ini, maksudnya itu ya ini, gitu ya. Maka dah yang penting ini paham. Oke. Okay. Perhatikan ini ya, bahwa tanda min plus tadi yang kita buat itu sebenarnya bisa diganti dengan ini. Bahwa min 1 pangkat 2 plus 1 kan, min 1 pangkat 3, itu hasilnya adalah negatif. Maka baris 2 kolom 1 itu tandanya negatif. baris 2 kolom 1 ini itu tandanya negatif. 0 nya negatif. Kemudian ini positif, kemudian ini negatif. Kemudian ini positif, benar kan? 2 tambah 2 kan 4, minus 1 pangkat 4 itu positif. Terus setelah itu negatif lagi. 2 tambah 3, 5, minus 1 pangkat gasal atau ganjil itu negatif. Maka tanda plus minus plus tadi bisa diganti dengan minus 1 pangkat barisnya plus kolomnya. Jelas ya? Kemudian tambahan sedikit ada istilah lagi satu. Ini dikalikan minornya, min 1, tandanya ya, min atau plusnya itu dikalikan dengan minornya. Itu disebut sebagai kofaktor dari A21. Demikian juga ini. Ini dikali ini. Min 1 pangkat 2 plus 2 kali minor 22 ini. Itu adalah kofaktor dari A22. Nanti kepakai pas kita mau mencari inverse, tapi mungkin di video yang lain gitu ya ini di kali ini adalah kofaktor dari A23 Oke ya jelas ya sekarang kita lanjut seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa eh, kalau determinan matriks itu ukurannya besar ya matriksnya ukurannya besar misalnya 100 kali 100 itu terus disuruh mencari determinannya kalau nggak pakai sifat-sifat khusus kan kita harus mencari determinan itu dari banyak sekali gitu kan panjang sekali prosesnya maka kita akhirnya akan menggunakan sifat-sifat tertentu untuk bisa menyederhanakan penghitungan atau perhitungan gitu ya. Nah, sebelum ke sana, saya kenalkan dulu ada yang namanya transpose matrix. Apa itu transpose matriks? matrix? A di transpose terus gini. Ya, matriks A di transpose, maka ini membalik kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Kalau awalnya ada komponen a baris ke i kolom peci ya maka Saya tulis ini ya a transpose itu gini a transpose ji itu sama dengan gini aja lah ini sama dengan ini ya. aij itu sama dengan a transpose ji maksudnya adalah Uh, komponen matriks A setelah ditranspos kolom eh, baris ke j kolom ke i itu sama dengan komponen matriks A baris ke i kolom ke j kan kebalikannya. Atau tulis gini aja biar enak. Gini aja. A transpose ij itu sama dengan aji. Ini enak ini ya. aji sama aja, Pak. Maksudnya adalah komponen matriks A transpose baris ke I kolom ke J itu sama dengan komponen matriks A baris ke J kolom ke I dibalik baris jadi kolom kolom jadi baris oke yang saya mau katakan adalah matriks itu kalau ditranspose maka determinannya tidak berubah ya ini jadi kalau ada determinan matriks misalnya gini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 determinan ini itu sama dengan determinan dari ini. Saat ini saya balik ya. Baris menjadi kolom, menjadi kolom di sini. Maka ini menjadi 1 2 3, kemudian ini 4 5 6, kemudian ini 7 8 9 determinannya tidak berubah ya ini det, ini misalnya adalah matriks A gitu matriks A maka ini adalah determinan matriks A sekian ini determinan matriks A ini sama dengan determinan matriks A yang Ditranspose jelas ya oke insya Allah jelas jadi matriks A nya itu ini ya matriks A nya itu adalah yang di dalam ini, ini kalau mau lengkap sebagai matriks, jadi ya kasih gini ya, tapi nggak usah karena kita sudah nulisnya dalam determinan. Nah, kalau transpose jadinya ini yang di dalam ini oke. Kemudian, kalau di determinan kan ya, dikasih kur apa namanya ini, garis vertikal kiri kanan ini, dan determinannya itu sama. Oke, dan masih ada sifat-sifat yang lain yang bermanfaat untuk menghitung determinan selain yang tadi. Jadi ada sifat-sifat determinan, sifat-sifat determinan yang penting supaya menghitung determinan tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah tadi ya, matriks itu kalau ditranspose itu determinannya tidak berubah. Itu sifat nomor satu. Catat ya. Kalau ditranspos determinan tidak berubah Saya Saya omongkan aja ya Kalau mau ini apa namanya Mau punya catatan dicatat sendiri Saya ngomong yang pertama tadi Kalau ditranspos determinan tidak berubah Di, Itu dicatat kalau mau punya catatan Supaya mudah dipelajari Jadi yang pertama tadi ya uh, Ditranspos tidak berubah Enggak saya tulis lah udah, Dicatat aja Kemudian yang pertama sudah yang kedua, matriks itu determinan ya, determinan matriks kalau dikalikan dengan k itu sama dengan determinan matriks itu dengan sebuah kolom atau sebuah barisnya dikalikan dengan k. Jadi gini maksudnya. k dikali dengan determinan suatu matriks misalnya a11 a12 dan seterusnya sampai a a1 n gitu. Ya, dan seterusnya ya, ini sampai a sampai a Oke, ini saya ini a11 a 21 dan seterusnya sampai a 2 n Gini. dikalikan dengan k, lihat ya. Determinan matriks ini dikalikan dengan k itu sama arti, sama nilainya nanti dengan kalau satu baris atau satu kolom dari ini itu dikalikan k. Misalnya gini. Yang baris pertama atau yang kolom pertama saya kalikan dengan k semua. k a11 ini k a21 ini sampai ini k a2n. Yang lainnya tetap ya yang lainnya tetap ini A12 tetap A12 ini dan seterusnya ini enggak muat ya maaf ya dan seterusnya ini semuanya tetap hanya ini saja hanya baris satu ya hanya kolom satu yang saya kalikan dengan K yang lainnya enggak dan seterusnya ini enggak muat maksudnya ini karena enggak muat ya untuk sendiri Oke saya ganti ke halaman aja yang lain langsung ke bilangan aja biar enak ya misalnya ini dua dikali determinan 1, 2, 3, 2, 0, 1, 5, 5, 7, 6. Misalnya gini. Ini sama dengan ambil satu baris atau satu kolom. Misalnya saya ambil satu baris yang tengah. Satu baris ini. Juga boleh. Ini maka menjadi yang lainnya tetap. 1, 2, 3, kemudian ini menjadi 4, 2, 2 kali 2 empat ya, 2 02, eh 2 00. Kali, kali, kali 2 0300. 1 Kemudian ini tetap yang lainnya. Pilih saja satu baris atau satu kolom, itu sama. Berbeda dengan perkalian matriks dengan bilangan. Kalau tadi kan dikalikan setiap komponennya dikalikan. Kalau matriks dikalikan bilangan, maka setiap komponen matriks itu dikalikan dengan bilangan. Tapi kalau determinan enggak. Hanya satu baris satu satu kolom saja yang dikalikan dengan bilangan itu oke okay. itu sifat yang kedua kemudian sifat yang ketiga sifat yang ketiga matriks uh, determinan matriks itu kalau baris dengan baris yang lain suatu baris dengan baris yang lain ditukar tempatnya maka menjadi minusnya atau satu kolom dengan kolom yang lain ditukar tempatnya maka menjadi minusnya supaya lebih enak saya pakai bilangan langsung aja ya, enggak masalah ya. Enggak harus pakai a11 A1, a12 A1, itu. Yang penting paham, enggak masalah. Misalnya gini. 1 2 3 7 9 6 5 5 4 2, misal gini. Ini sama dengan minus ya, menjadi minusnya. Dengan kalau satu baris ditukar dengan baris yang lain, atau satu kolom ditukar dengan kolom yang lain, misal kolom ini, eh sorry baris ini, saya tukar dengan baris ini ditukar, maka menjadi ini min, ya min 1, 2, 3, ini menjadi 5, 4, 2, 7, 9, 6, oke ini sama yang penting baris ditukar dengan baris atau kolom ditukar dengan kolom. Jadi kalau misal kolom ini saya tukar dengan kolom ini juga boleh. Nanti hasilnya minusnya ya. Jelas ya. Oke, berarti ini kalau misal ini saya tukar lagi, misal gini. Dari sini dari sini terus saya mau menukar saya mau menukar ini dengan ini misal. Nanti jadi min ketemu min ini jadinya plus nanti. Min terus diminuskan lagi kan jadinya plus. Kalau misal ini saya tukar lagi dan seterusnya, paham ya? Oke, sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya yang keempat. Yang keempat. Determinan suatu matriks itu tidak berubah kalau suatu barisnya itu dijumlahkan atau dikurangi dengan k kalinya baris yang lain atau kolomnya, suatu kolomnya sembarang itu dijumlahkan atau dikurangi dengan k kalinya kolom yang lain. Jelas. Kalau misal ada tadi matriks misal satu determinan ya garis lurus satu dua tiga tujuh enam satu 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 nol misalnya gini ini ini kalau baris yang pertama itu yang mana yang ini saya tambahkan dengan dua kalinya baris yang lain misalnya gitu baris yang ini misalnya ya baris satu saya jumlahkan dengan dua kalinya baris tiga itu akan sama nilainya atau nilai determinannya maka ini menjadi ini ya, terus ya ini ditambah dengan dua kalinya ini, ditambah dengan dua kalinya, terusnya gimana? Ya? ya ditambah dengan dua kalinya ini, yang baris ketiga. Hasilnya adalah satu ditambah dua kali satu, dua kali satu itu berapa? Dua. Dua tambah satu tiga. Ini dua ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2 tambah 2, 4. Kemudian, 4 ya. Eh, agak susah buat nulis. 4, kemudian 3 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0. Maka tetap 3. 7, 6, 1, 1, 1, 0. Jelas ya, ini sama seperti ini. Sekarang perhatikan, kalau misal ada uh, dua baris itu bilangannya sama semua, atau satu atau dua kolom bilangannya sama semua, maka otomatis determinan matriks itu adalah nol. Kenapa? Karena kalau sama semua, nanti yang satu saya kurangi baris yang satu saya kurangi dengan baris yang lain yang sama tadi kan jadinya nol kan dan determinannya sama nol maksudnya nol dalam satu baris menjadi nol semua kalau satu baris itu nol semua atau satu kolom itu nol semua determinan matriks pasti nol itu jelas ya sangat jelas sekali ya misalnya satu kolom atau satu baris nol semua yang lainnya nggak nol sembarang kalau kita hitung menggunakan aturan Kramer tadi kan menjadi nol kali ini nol kali dan seterusnya kan itu menjadi determinannya adalah nol jelas ya maka kalau ada Matriks yang satu baris kok sama dengan baris yang lain atau satu kolom sama dengan kolom yang lain bilangannya sama persis gitu maka baris satu kan dapat di, baris yang satu itu kan dapat dikurangi dengan baris yang lain yang sama yang nilainya sama yang bilangan bilangannya itu sama kan menjadi nol semua nanti kan sementara kan tadi sifatnya ini ya sifat di sini itu kalau satu baris dijumlahkan dengan sekian kalinya baris yang lain itu akan tetap sama determinannya atau satu kolom dijumlahkan dengan sekian kali kolom yang lain tetap sama nah sekiannya itu saya ambil satu ini kan tadi juga saya ambil sekarang satu kan dirinya sendiri dikurangi terus dijumlahkan hasilnya adalah menjadi nol semua nanti isinya satu baris satu kolom ya sebagai contoh aja ya sebagai contoh misalnya ada satu 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 2, 3, 1, 1, 1, 1 misalnya gini ya ini saya kurangi dengan ini hasilnya akan menjadi 0, 0, 0 gitu ya. 2, 3, 1, 1, 1, 1 nah selesai determinannya berapa? ya 0 jadi kalau ada 2 baris atau itu sama atau 2 kolom sama, sama aja nanti hasilnya adalah determinannya itu 0 atau juga menjadi 0 kalau 1 baris itu sekian kalinya baris yang lain misalnya ini satu 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 ya. misalnya gini ini satu 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 terus ini tuh dua 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 ini misalnya yang bagian ini saya ganti ini dua 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 gitu misalnya maka kan bisa begini ini saya kurangi dengan setengah kalinya ini juga juga menjadi satu kurangi satu satu kurangi satu terus semuanya kan menjadi nol semua akhirnya maka determinannya adalah nol atau ini saya kurangi dua kalinya ini juga nol jelas ya maka kalau ada yang satu baris sekian kalinya baris yang lain atau satu kolom itu sekian kalinya kolom yang lain maka hasilnya adalah nol determinannya oke sehingga kalau kita ketemu kasus seperti itu ya nggak usah dihitung panjang-panjang ya langsung ketemu aja secara sifat dia pasti nol hasilnya gitu jadi kita nggak perlu menghitung panjang sekali kita masuk ke contoh ya kayaknya perlu contoh ya Contoh memanfaatkan sifat-sifat ini untuk menghitung determinan matriks supaya enggak terlalu panjang. Gini ya, secara kasus ini kan bisa ukuran matriksnya sembarang, yang penting dia persegi, bisa 4x4, 6x6, 100x100, 1000x1000, oke. Okay? Tapi supaya mudah untuk dipahami, saya ambil kasus yang kecil sekali itu 3x3. Oke okay ya, 3x3 enggak apa-apa. Yang penting nanti paham itu bisa dimanfaatkan ke 4x4, 5x5 dan seterusnya. Tapi saya ambil contoh 3x3. Misalnya gini. Disuruh mencari determinan matriks 3 ini. 3 3 9 gitu. Kemudian ini 1 1 2. Kemudian ini 0 6 5. Misalnya gini. Disuruh mencari ini apa yang bisa kita lakukan? Dihitung satu-satu dengan kramer tadi juga bisa ya. Plus minus plus min gitu, terus tiga kali minornya dan seterusnya tadi itu bisa. Tapi coba kita pakai sifat. Kita pakai sifat, kita lihat di sini. Lihat dulu yang ini. Tiga tiga sembilan. Ini kan tiganya bisa saya keluarkan. Tadi ingat ya ada sifat yang kalau satu baris dikalikan dengan k maka determinannya akan menjadi dikalikan k. Ini sama nih ini sama dengan 3 kali ini 1, 1, 3 1 baris saya kalikan 3 menjadi 1 baris ini saya kalikan 3 kan menjadi ini Oke. Okay. tapi dengan sifat itu maka 3 ini bisa saya keluarkan jadi 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 3 ya. yang lainnya tetap 1, 1, 2, 0, 6, 5. Ini misal, setelah dari sini lihat ini, kita melihat ada kesamaan ini, ada kesamaan ini dengan ini. Ya kan tadi gini, kalau satu baris dikurangi dengan baris yang lain, maka tidak mengubah nilai determinannya. Ya udah berarti baris satu akan saya kurangi dengan baris dua, kan bisa. Maka menjadi tiga kali satu dikurang satu nol ya nol. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 2, itu adalah 3. 0, 0, 3. 1, 1, 2. Ini ya, 0, 6, 5. Lihat ya. Setelah itu, lihat ini. Ternyata ada 2, 0 di sini. Ini kan menguntungkan kita di dalam mencari determinan. Ada 2, 0 di sini. 0, 0. Jadi kalau kita mau kasih gini, plus, min, 0 plus gitu ya. Lihat ya. Yang kedua udah 0, berarti nanti ada 0 dikali minornya, ada 0 kali minornya, tinggal habis tinggal 3 yang ada nilainya. Oke, paham ya? Maka ini sama dengan eh uh, gini. Saya prosesin ya, sama dengan berapa 3 kali atau 0 dulu lah ya. Ini loh ya. 0 0 3. Jadi kan ada 0 kali kali berapapun itu ditambah 0 kali berapapun itu ini hasilnya adalah 0 enggak penting ya ini plus sih plus 0 ini min 0 ya min 0 ya sorry ini min 0 tapi kan sama artinya plus mau min, sama min sama-sama 0 tinggal sisanya adalah ini 3 plus 3 kali determinan ini 3-nya plus ya maka ya 3 aja saya tulis plus 3 1 1 0 6 3 1 1 1106. Ya, 1106. Sorry. Maka sama dengan Sebentar ya. Uh, maka sama dengan 3 dikalikan 1 kali 6, 6 dikurangi 0 kali 1, 0. 1 kali 6, 6. 3 kali 6 adalah 18. Oke. Okay hasilnya adalah 18 itu lebih mudah pakai cara seperti ini daripada satu-satu kita memanfaatkan sifat gitu ya Oke video ini sampai sini ya malah hampir satu jam ini udah 52 menit dan ini belum selesai ya masih nanti masih ada uh, inverse matrix juga yang belum kita bahas atau yang lain juga dari di video berikutnya aja ini sampai sini mohon maaf terlalu berpanjang lebar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh